Yang kedua, kelas 8C. Andreas, kamu seharusnya 8C ya. Andreas, 8C, tapi kamu lari ke 8D ya, salah masuk kamar. Kalau kamu sudah punya keluarga, sudah punya istri, bahaya ini. Ya. Salah masuk kamar istri orang kamu masuk ya. Ini bisa bahaya ini ya, Andreas ya. Masuk dia ke 8D. Satu lagi yang 8A. 8A. Gracia Adelina. Nah, ini cewek ini ya. Ini bahaya juga ini. Salah masuk dia di 8C. Ya. Salah masuk dia ke 8C. Salah kamar lagi dia ini ya. Bahaya juga ini ya. Jangan ya. Ya, untuk Zoom hari ini, pertemuan hari ini, nanti Lose akan tayangkan tanya jawab yang perlu kamu jawab ke bahasa Indonesia ya. Di mana kelima soalnya bisa kamu lihat di layar Zoom kita. Nah, ini dia. Kamu lihat, artikan dulu ke bahasa Indonesia pakai Google Translate, bantu dulu ya. Nanti pas jam 5, langsung kasih 5 menit ya, jadi 55. 756 kita mulai. 756 kita mulai. Ya. Jadi siapapun yang menjawab kelima soal itu plus 20, semuanya plus 20, tidak ada kecuali 1, 2, 3, enggak ada. Karena kita pakai putaran nama-nama kamu ini, putar sampai siapa-siapa yang jawab. Ya, oke. 756 kita mulai, cepat. Cari dulu artinya, pakai Google Translate. Lumayan banyak hari ini ya, ada 16 orang. Oke. Sudah ada ya di layar Zoom ya. Oke. Nah, cepat. 5 soal yang gampang. Semuanya plus 20 ditambahkan ke nilai tugas. Dan kalau sempat nanti kita mulai bahas kisi-kisi ujian semester. Ya. Kalau sempat nanti kita bahas kisi-kisi ujian semester. Sudah siap lah susun sebanyak 25 soal. Dan di saat kamu menjawab, buka videonya, buka mic-nya ya. 756 kita mulai. Ya, 3 menit lagi ya.
Yang tadi baru bergabung satu orang, cepat ya. Artikan dia ke bahasa Indonesia, nanti alat putaran itu sampai ke nama siapa, siapa yang jawab. Nilainya plus 20 ya. Oke, satu menit lagi ya. Waktu mulai tinggal satu menit. Lah Ustaz, kamera saya kenapa nggak bisa dibuka? Nanti dibuka sama Lause ya. Nanti waktu mau menjawabnya aja baru Lause buka dari sini. So, saya udah tahu, Ustaz. Iya. Gak bisa. Kita pakai permainan putaran sampai nama siapa, siapa yang jawab. Karena nilainya semua sama, plus 20 ya. Oke, kita mulai. 5-6 sudah ya. Kita mulai. Jessica. Silakan Jessica menjawab. Bentar lagi Lause. Lagi orang lain. Iya, Kelvin. Kelvin Anthony, silakan Kelvin. So, yang nomor 5-nya tadi belum, sebelum nampak. So. Nomor 5-nya. Kenapa? Belum siap yang nomor 5-nya so, tadi. Nomor 5 belum siap. Oke, kita putar dulu orang lain. Oke. Hesekiel, silakan menjawab. Lause, nomor 45 belum. Suaranya nggak dengar. Lause, nomor 45-nya belum. Ayo, belum lagi. Oke, kita putar lagi yang lain. Ya, Grace. Grace Konda. Silakan, Grace. Silakan, Grace. Dari nomor 1, Ustaz. Iya. Dibaca lagi baca bahasa Mandarinnya. Iya, betul. Chunisin. Gimana sih? Nomor 1, Chunisin Yang Kuala. Nomor 1 gitu. Nomor 1 Zu Nisin Nian Kuile, artinya selamat tahun baru. Iya, bagus. Terus lanjut. Nomor 2 Zu He Zong Koko Nian, artinya selamat tahun baru Imlek. Iya, bagus. Nomor 3 Da Cha Dou Na Hong Pao, artinya setiap orang mengambil amplop merah. Iya, bagus. Nomor 4 Cihau Cite Nian Kau, artinya makan kue beras yang enak. Kue bakul. Setiap orang, pas. Nomor 5, Da Che He Chau Chiang Tou Hen Renau, jalan dan gang sangat ramai. Oke, bagus, Grace. Oke. Plus 20 ya. Oke, silakan kita mulai lagi ya. Iya, Jessica, sambutan yang meriah dari Lause. Silakan menjawab, Jessica.
Oke, Lause. Mana? Nomor satu, Cunisini Kuala, selamat tahun baru. Nomor dua, Cenggugunian, selamat tahun baru Imlek. Nomor tiga, Candu Nahongbao, setiap orang mengambil amplop merah. Nomor empat, Cihau Cide Nigau, setiap orang mengambil kue bakul. Nomor lima, Dejai He Xiao Xiang Daohan Renau, jalan dagang sangat bagus. Sangat rame. Iya, yang nomor empat, Jessica, makan makanan yang enak itu ya. Makanan yang enak kue bakul ya. Makan makanan yang enak kue bakul ya. Kue bakul, oke. Iya, silakan kita mulai lagi ya. Oke, ternyata Dennis. Dennis terpilih, silakan Dennis. Ini silakan menjawab. Cunisin yang kuaile, selamat tahun baru. Dua, Juhecong Bukunian, selamat tahun baru Imlek. Daja Douna Hong, orang mengambil amplop merah. Cihau Cidenian Gao, makan kue bakul yang enak. He Xiao Xiang Du Hen Renau, jalanan dan gang sangat ramai. Oke. Ini sudah selesai, kita panggil lagi yang lain. Iya, kembali ke Lydia ya, bukan Calvin. Lydia, silakan Lydia. Lydia, silakan menjawab Lydia. Merah nggak bisa dibuka sah. Apa? Udah. Nampak yang cantik. Silakan menjawab. Berasa. Sunin Sing Xian Kuai Le. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Nomor dua, He Zong Guo Guo Nian. Selamat tahun baru Imlek. Ajian Tuo Na Hong Pao, setiap orang mengambil amplop merah. Nomor empat, Yau Si Teh Nian Kau, makan kue bakul yang enak. Nomor enam, Da Che He Xiao Xiang Lu Hen Re Nau, jalanan dan gang sangat ramai. Lydia, langsung sampai lima loh, kok kamu sebut sampai nomor enam? Lima loh, tadi kamu sebut sampai nomor 6. Jangan iya, jangan cukup ya Lydia. Iya, bagus. Oke, kita panggil lagi yang lain ya. Ya, Patrick Nu, silakan menjawab. Patrick, silakan menjawab. Iya, Sir.
Yang pertama, Zunisin Niao Kuaile, selamat tahun baru. Yang kedua, Zuhe Zong Gogonian, selamat tahun baru Imlek. Yang ketiga, Da Jijang Hong Bao, setiap orang menerima amplop merah. Yang keempat, Chi Hao Chi Da Nian Gao, makan kue bakul yang enak. Yang kelima, Da Jie He Xiao Xiang Do Hen Gao, setiap jalan dan gang sangat ramai. Oke, bagus Patrick Nol, kamu dapat ya. Oke, kita panggil yang lain lagi. Adit, Aditya, silakan Aditya. Aditya, silakan jawab. Aditya, nggak bisa buka saya gambarnya. Bisa, bisa, udah bisa kok. Ada. Ada, silakan. Junin Xin Nian Kuai Le, artinya selamat tahun baru. Chu He Chong Kuo Konian, artinya selamat tahun baru Imlek. Ta Chao Do Na Hang Hong Pao, artinya setiap orang mengambil amplop merah. Chi Hao Chi Denian Kao, artinya makanan, makan kue bakul yang enak. Ta Che He Xiao Xiang Do Hen Renau, artinya jalanan dan gang sangat ramai. Oke, bagus tadi ya. Oke, kita panggil lagi yang lain. Wahyu, iya silakan Wahyu menjawab. Wahyu, Wahyu, mana gerangan orang ini? Wahyu sudah buka jam, pergi kemana? Wahyu, Wahyu silakan menjawab. Buka mic-nya, nggak dengar suaramu. Mic-nya dibuka, nggak dengar suaramu. Wahyu, nggak dengar suaramu, Wahyu. Wahyu, coba kamu keluar dulu, nanti masuk lagi. Wahyu, keluar dari jam dulu, nanti masuk lagi, Wahyu. Oke, keluar nanti masuk lagi balik ya. Oke, kita putar dulu yang lain. Iya, Hezekiel yang tadi, Hezekiel. Ya, sir. Ya, suaramu kurang besar, dekat kamingnya. Nomor satu, Juni Xin Nian Kuai Le, selamat tahun baru. Nomor dua, Ju He Chong Kuo Konian, selamat tahun baru Imlek. Nomor tiga, Da Jie Dona Hong Bao, setiap orang mengambil amplop merah. Nomor empat, Ji Hao Ji De Nian Kao, makan kue bakul yang enak. Nomor lima, Da Jie He Xiao Xiang Do Hen Renau, jalan dagang sangat ramai. Oke, bagus. Kita lanjut ke yang lain. Hezekiel sudah dapat ya. Wahyu, Wahyu silakan Wahyu. Tadi kan terpanggil kamu ya kan? Wahyu silakan menjawab. Hello, sir. Iya, silakan menjawab. Yang pertama, Juni Xin Yan Kaile, selamat tahun baru. Dua, Ju He Zong Go Go Nian, selamat tahun baru Imlek. Tiga, Da Jiao Dao Na Hong Bao, setiap orang mengambil amplop merah. Lanjut. Nian Gao,
makan kue baku yang enak. 5 da je he xiao xiang dao hen renau. Jalanan dan gang sangat ramai. Oke, bagus Bayu. Oke, kita lanjut lagi yang lain. Advensi Nambela, 8 di, silakan. Adven, mana gerangan? Adven. Halo, sir. Iya, silakan. Juni, Sian, Nian. Videonya dibuka. Oke, dibuka. Videonya dibuka. Song Guo Guo Nian, selamat tahun baru Imlek. Oke, bagus. Raja Duo Nakung Bao, setiap orang mengambil amplop merah. Cihau Ci De Nian Gao, makan kue bakul yang enak. Daje He Xiao Xiang, Du Hen Re Niao, jalanan dan gang sangat ramai. Oke, bagus. Kita lanjut yang lain. David Christian, silakan David. Iya, lo sir. Yang pertama, Juni Xin Nian Kaule, selamat tahun baru. Yang kedua, Juhe Jong Guo Guo Nian, selamat tahun baru Imlek. Yang ketiga, Dajia Dauna Hong Bao, setiap orang mengambil amplop merah. Yang keempat, Cihau Cide Nian Gao, makan kue bakul yang enak. Yang kelima, Daji He Xiao Xiang Dou Hen Renau, jalanan dan gang sangat ramai. Oke, bagus David. Kita panggil yang lain. Bagus ya David. Iya, kita kembali ke Kelvin Anthony. Silakan Kelvin. Halo, Sa. Iya, silakan Kelvin. Zeni Xinyan Kuile, selamat tahun baru. Dua, Zuhong Zong Kuo Kuenyan, selamat tahun baru Imlek. Tiga, Dajia Douna Hong Bao, setiap orang mengambil amplop merah. Ci Hao Ci Den Nian Gao, makan kue bakul yang enak. Da Ci He Xiao Xiang Du Hen Renau, jalan dan gang sangat ramai. Oke, bagus. Kita lanjut yang lain ya. Tadi ada satu orang lagi yang baru bergabung, kita masukkan dulu namanya. Yang baru bergabung tadi, cepat kamu apa ya, artikan dulu ke bahasa Indonesia ya. Yang tadi baru masuk siapa tadi? Yang terakhir masuk tadi siapa? Jan ya, Jan Gerard ya. Oh, udah keluar lagi dia balik. Oke, okay, Jan Gerard. Jan, silakan menjawab Jan. Ya, Lusa. Satu, Juni Xin Nian Kuile, selamat tahun baru. Dua, Cuhe Chong Kuo Kuonian, selamat tahun baru Imlek. Tiga, Taja Tona Hong Pao, setiap orang ngambil Ang Pao. Empat, Cehau Cete Nian Kau, makan kue bakul yang enak. Lima, Taja He Xiao Xiang Tau Hen Re Nau, jalanan dan gang sangat ramai. Oke, bagus Jen. Kita lanjut ke yang lain. Deris. Iya, Deris, silakan menjawab Deris. Deris, dia enggak bisa. Iya, silakan Deris. Videonya enggak bisa dibuka langsung. Ada, bentar, sabar. Sudah. Iya, silakan Deris. Usini Nyan Kuaili, selamat tahun baru. Dua, Zhu He Chong
Kuo Kuo Nian. Selamat tahun baru Imlek. Ta Chia Tou Na Hong Pao. Setiap orang mengambil amplop merah. 4. Chi Hao Chi De Nian Kau. Makan kue bakul yang enak. 5. Da Chi He Xiao Xiang Dou Hen Renau. Jalanan dan gang sangat ramai. Oke, bagus Deris. Kita lanjut yang lain. Iya, Priscila. Silakan menjawab Priscila. Yang Priscila nggak dengar suaramu? Udah, Sa. Ya, silakan jawab. Kelasmu mana, Priscila? Kelas? Kelas. Jawab dulu, jawab dulu. Yes, Sa. Bisa izin ya, kan yang masuk kiri. Ya, silakan menjawab. Priscila, silakan menjawab. Yang pertama, Juni Senyan Kuala, artinya selamat tahun baru. Yang kedua, Juhe Chongko Kunain, artinya selamat tahun baru Imlek. Yang ketiga, Juhe Chona Hongko, artinya setiap orang mengambil amplop merah. Keempat, Cihau Cijen Nian Kau, artinya memakan kue bakul yang enak. Yang kelima, Da Che He Xiao Xiang Tau Hen Renau, artinya jalan dan lubang. Iya, bagus. Bagus ya, Priscila. Ya, Adel yang baru masuk, silakan artikan dulu ke bahasa Indonesia ya. Pakai Google Translate, artikan. Iya. Kita panggil yang selanjutnya si Oli. Oli dulu, Oli. Oli jawab. Ya, Se. Yuna Sin Nian Kuai Le. Selamat tahun baru. Juhe Jong Gu Nian. Selamat tahun baru Imlek. Dia Jun Hao Hong Bao. Tiap orang mengambil amplop merah. Hao Juhe Nian Gao. Makan kue bakul yang enak. Daji He Xiao Xiang Gu Hen Renau. Dengan dan ramai. Oke, bagus. Dilham, silakan Dilham. Dilham, silakan Dilham. Giliran kamu. Dilham. Dilham. Dilham menghilang. Oke, Imelda. Imelda, silakan menjawab Imelda. Nomor 1, Juni Nian Kuai Le, selamat tahun baru. Nomor 2, Juhe Zong Gu Gu Nian, selamat tahun baru Imlek. Nomor 3, Deje Dao Na Hong Bao, setiap orang mengambil amplop merah. Nomor 4, Je Hao Je Den Gao, makan kue baku yang enak. Nomor 5, Deje He Xiao Xiao Dao Den Nao, jalanan dan gang pertama. Oke, tinggal terakhir Ajil, udah bisa Ajil? Ajil Buana Pane, udah bisa? Ajil? Ajil, kamu udah bisa jawab? Ajil, udah bisa jawab? Oke, kita pending dulu ya. Oke, sekarang standby buku catatan sama pulpen kamu, kita bahas isi ujiannya. Udah standby semua? Satu orang menjawab, cepat dapat berapa, berapa dulu, nanti pertemuan berikutnya kita sambung lagi. Udah standby semua? Satu orang menjawab? Belum, Sir. Udah ya, oke, nomor satu.
Nomor satu, binatang peliharaan. Bahasa Mandarinnya chongku. Ada semua di buku paket Mehua ya. Nomor dua, seekor kuda. Bacaan Mandarinnya ipima. Nomor tiga, berlari. Bacaan Mandarinnya taupu. Nomor empat, seekor kuda. Seekor burung. Nomor empat, seekor burung. Seekor burung. Icu niang. Nomor lima, suka berenang. Ayo yong. Nomor enam, kucing suka menangis. Bacaan Mandarinnya mau aiku. Nomor tujuh, tahun baru. Xin nian hao. Apa sih? Xin nian hao, tahun baru. Xin nian hao. Nomor delapan, mengucapkan selamat. Bacaan Mandarinnya cu he. Bisa kamu lihat di nomor dua tanya jawab kita ya. Cu he. Nomor sembilan, semua orang. Bacaan Mandarinnya tacia. Bisa lihat di nomor tiga tanya jawab kita. Tacia. Tulisan nomor satu, tulisan pertama dan keduanya di nomor tiga ya. Nomor satu tadi apa sih? Nomor satu, binatang peliharaan, chongku. Udah? Nomor 10, angpao atau amplop merah. Bisa lihat juga di bagian nomor 3, tanya jawab, hongtao, itu ada hongtao. Tulisan terakhir juga dua itu ya. Nomor 11, ramai bisa lihat dia di nomor 5 yang terakhir tulisannya itu renau, ramai. Nomor 12, kui keranjang, bacaan Mandarinnya nienkau, di nomor 4 tulisan terakhir itu nienkau. Bisa kue bakul sih. Ya, kue bakul sama. Kue keranjang, kue bakul sama ya. Bisa banyak sebutan ya. Kue bakul, kue beras, kue keranjang, bisa ya. Oke, nomor 13, buku harian, reci. Nomor 14, cuaca. Nomor 13. Ya? Nomor 13 tuh. 13 buku harian Reci. Yang enggak dengar nanti cek aja di WA pribadi Lause ya. Oke. Nomor 14 cuaca Tianqi. Cuaca Tianqi. Dah. Nomor 15 menggunakan payung, bacaan Mandarinnya taasan. Nomor 16, pulang rumah, bacaan Mandarinnya huijia. Nomor 17, tidur, bacaan Mandarinnya Sui Chiao. 18,
memberitahukan bacaan Mandarinnya kausu. 19 sangat senang. Bacaan Mandarinnya hengkausi. Nomor 20 sangat enak. Bacaan Mandarinnya hen hao chi. Berapa menit? Ya, sudah 20 ya, sangat enak ya, sudah 20. Jadi 5 soal lagi itu hitung goresan minggu depan atau pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Nomor 17 apa? Ya? Nomor 17 apa sih? Nanti di chat pribadi WA aja. Ya, di WA pribadi langsung ya, chat di sana aja. Oke, tanyakan nomor berapa ya. Waktu kita, soalnya waktu kita 1 menit, nanti gak cukup waktu untuk membahasnya ya. Nah, ini langsung mau sampaikan sedikit lagi. 1 sampai 20, kamu tulis.